Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Diah RTI Idawati beserta jajaran tim pembina TP PKK Aceh memberikan arahan dan bimbingan kepada kader PKK Gampung Grunggrung, Kecamatan Merdu, Kabupaten Pidijaya, Kamis 15 Juli 2021. Pembinaan tersebut dilakukan lantaran Gampung Grunggrung terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Pidijaya dalam rangka mempersiapkan gampung tersebut untuk mengikuti program tahunan PKK Aceh, yaitu Gampung Mawaddah Warahmah tahun 2021. Dalam sambutannya, dia menyampaikan pembinaan itu untuk memberikan gambaran tentang indikator penilaian kepada PKK Gampung setempat terhadap 10 program kegiatan PKK. Salah satunya adalah capaian vaksinasi. Untuk itu, ia mengharapkan supaya PKK Gampung dapat mempersiapkan diri untuk terus mendorong dan mengedukasi masyarakat agar segera melakukan vaksinasi dalam upaya capaian target 80% dari jumlah penduduk di daerah tersebut. Namun demikian, kata dia, penanganan stunting juga harus diprioritaskan dan tidak boleh diabaikan di tengah upaya penanggulangan wabah COVID-19. Pada masa pandemi COVID-19 ini, terutama pelayanan gizi kepada kelompok rentan seperti bayi, balita, dan ibu hamil serta ibu menyusui. Selain itu, edukasi secara menyeluruh juga harus ditingkatkan terutama pada ibu hamil, remaja pranikah, dan pelajar. Dengan begitu, pemahaman mereka terhadap stunting semakin meningkat, sehingga upaya pencegahan dan penanganan akan mudah dilaksanakan dan tentunya akan berdampak pula pada penurunan angka stunting.